Oke guys, hasil usir. Oke, kali ini kita main game Bleach Brave Soul ya guys. Jadi hari ini tuh ada update ya. Nah ini update-nya nih. Update-nya nih ada banner baru apa re-banner nih? Aku kurang tahu juga sih guys. Tapi ada satu karakter yang pengen aku dapetin di banner kali ini tuh ya. Aku udah posting juga di YouTube ya, di komunitas. Dan aku ngambil pendapat dari kalian untuk ngasih tahu tuh karakter bagus apa kagak untuk aku gacha ya guys. Dan kalian banyak bilang bagus sih. Ya dari pribadi aku juga itu kayaknya karakternya bagus guys ya. Kalian tahu sendirilah siapa. Itu si Rukia guys. Rukia yang pakai ini guys ya. Pakai jilbab. Pakai jilbab atau apa sih itu? Yang ini ya. Nah ini. Ya itu bukan jilbab sih guys. Macam penutup kepala doang tuh. Ya soalnya rambutnya masih nampak. Ini ada si Grimjaw, Rukia sama si Aizen ya guys. Nah kita lihat dulu nih Fall Festival Summon ya. Ini murah makanya aku pengen gacha juga sih guys. Di step 1 dia cuma 50 sama step 6 sama step 11 ya. Jadi menurut aku nih lumayan bagus sih. Karena murah ya guys. Kalian pun worth it aja untuk gachanya. Fillernya ada si Yoruichi itu kan. Iya Yoruichi. Terus ada Neliel. Neliel pula. Aduh salah. Halibel maksudnya. Terus ada si Gin. Ya ini cewek siapa lagi namanya lupa aku guys. Ada Ichigo Ijo sama Lilinet. Lilinet ya kalau nggak salah namanya. Ya kalau nggak salah Lilinet guys. Lilinet yang biru ya. Nah ini tiga karakter utamanya. Si Rukia sih aku pengen dapat ya guys ya. Rukia Desert Society Version. Wah ini sih dia soul trait-nya bagus ya. Udah gitu dia punya ini guys, Inheritance Jones Only Mine ya. Jadi aku untuk kalau nggak salah kemarin kan untuk farming yang ungu itu udah ada di Kisuke guys. Nah ini untuk farming yang kuning. Jadi aku bisa farming yang kuning untuk naikkan si Kisuke aku guys. Wah jadi Kisuke aku bisa merah guys cepat ya kalau ada karakter ini gitu. Tapi masalahnya bisa dapet gak? Nah ini yang paling bagus sih guys menurut aku. Rukia ya. Terus ada si Aizen Japanese Parasol Version. Nah ini apa ya skillnya ya? Long Reach Berserker ya standar sih ini. Bagus apa kagak nih karakter guys? Aizen ya, Aizen biru. Habis itu Grimjaw yang warna merah. Ini ada Bruiser, Frenzy, Debilitator. Ya standar lah ya. Sebenernya aku pengen dapet Rukianya di sini terutama ya. Terus fillernya sih aku pengen dapat si Yoruichi sama Ichigo yang hijau ini guys ya. Keren karakternya aku suka. Ini Yoruichinya udah hampir mirip kayak Esmeralda ya guys ya di Mobile Legend. Kalian bisa lihat tuh macam pedansa-pedansa gitu ya. Tampilan depannya. Oke. Langsung aja lah ya kita ke gacha ya. Ini aku cuma ada 2000 orb lagi. Aduh, kemarin aku udah habis-habisan di si ini guys ya. Siapa tuh nama karakternya? Aduh lupa lagi aku sangkinan banyak banget karakter di BBS nih. Masih ada sih kayaknya bannernya. Nah ini si apa namanya ya. Nah ini namanya Askin. Ya ampun susah banget ingatnya. Oh ada gacha single-singlenya juga sih guys. Ya nanti kita cobain lah ya singlenya. Sampai step berapa? Aduh ini kayaknya sampai step 11 kali ya guys ya. Kalau dapet sih karena murah nih. Kayaknya dapet sih sampai 11 guys. Dan aku penasaran sama si Rukianya nih guys. Wah, mudah-mudahan bisa dapet ya. Ini ada juga nih Extreme Co-op Selection. Cuman aku udah punya ya. Si Kukaku sama ini siapa namanya cewek ini. Aduh, lupa lagi namanya. Wah, nama karakternya banyak banget sih guys. Susah diingat, jadi sebagian-sebagian aja aku yang ingat ya. Kita coba dulu lah ya. Sebelum kita gacha nih, kita coba dulu karakternya. Si Rukia nih terutama. Kayaknya Rukia untuk PvE nih guys ya. Untuk farming sih. Cuman kalau kalian mau buat dia ambil soul trade-nya last day survival ya kurang worth it sih guys. Lebih bagus karakter gini dibikin untuk farming aja. Menurut aku, mudah-mudahan dia rank ya guys ya. Tapi kayaknya enggak sih. Enggak. Dia jarak dekat ya guys. Kirain dia rank gitu. Ya enggak apa-apalah. Kita coba ya skill 1. Skill 1 begitu. Skill 2. Oke. Skill 3. Ulti. Zuibun matasete shimatta na. Kosot dulu dia.
apaan tuh? Oh, berlian. Ya ampun, kirain apa. Oh, dia kayak perampok di... perompak. Perampok atau perompak sih. Kayak orang-orang yang di apa gitu, guys, ya. Di apa? Di Mesir-Mesir gitu. Padang pasir, padang pasir. Oke, kita coba yang lain ya. Si Grimjow. Nah, ini si Aizen ya. Aizen kita coba nih. Aizennya kok bawa payung sih? Manja banget nih orang. Ah. Jadi kayak Kagura jadi Mobile Legend nih. Kita lihat ya guys, si Aizen warna biru. Ini bagus apa enggak karakternya nih? Ring dia kayaknya sih ini. Oh enggak, melee juga guys. Skill 1. Oke, skill 2. Area ya. Skill 3. Hah, ada gerbang gitu. Hah? Oh, lucu banget dia ngedesnya guys. Muter. Oke, ultinya ya. Oh, dalamnya pedang. Jalan di air dia. Oh, gila. Oh, bisa nge-paralyze ya. Oke, 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 oke. Tapi Aizen karakternya aku kurang suka sih guys ya. Dia villain ini, aku kurang suka sih karakternya. Nah, Grimjow lebih keren dibanding si Aizen ya. Aizen tuh gimana ya bilangnya guys ya. Nah, ini dia kayak jadi tawanan guys si Grimjow-nya. Jadi prisoners. Ya, Aizen itu kurang menarik aja sih guys. Aku kurang suka ya sama karakternya. Nah, ini juga hero melee. Aduh, jaraknya melee ya guys. Gak ada yang ring ya. Aku tak kenapa suka yang ring aja guys ya. Oke, skill satunya itu. Skill 2 begitu. Skill 3. Oke. Ultinya nih, ultinya. Ultinya. Tememo. Oh, ada poison. Oke, 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 oke. Ultinya bisa ngeluarin poison ya ke musuh. Oke. Nggak ada yang menarik sih guys, cuman si Rukia doang ya. Ya, kalau dapat hitung-hitung karakter baru ya. Oke, sebelum gacha kita buka-buka dulu nih. Ada banyak nih guys ya. Lumayan nih, lumayan. Kita gacha ini satu. Ya. Kita gacha ini satu. Keep. Nah, udah. Terus kita gacha tuh dulu yang eventnya guys ya. Step 1 dulu nih, step 1. Aku kayaknya feeling nih dapat bagus nih guys. Di gacha pertama nih. Yuk. 50 orbs. Rukia langsung please. Kalau Rukia langsung aku bisa nge-save orbs sih guys. Target aku Rukia sih. Wah, gila sih. Wah, ampas guys. Ya, ampas kirain bagus. Wah, marah. Jangan bilang harus sampai step. Aduh, jangan bilang sampai habis lagi nih apa aku guys ya. Jangan bilang sampai habis lagi nih orbs aku baru seneng nih si club guys. Waduh, kayak ngejar si Askin kemarin udah sampai habis rupanya nggak dapet. Wah, ini oh ada, kirain nggak ada. Ini dapat siapa nih? Ini dari Soul Ticket sih by the way. Siapa nih? Oh, ini si Momo ini. Ya kan Momo kan. Tapi kayaknya baru sih guys. Aku belum punya tuh Momo yang itu. Ada lagi kah? Apakah dua? Atau orang-orang bisa dapat si Ichigo yang anniversary di sini guys ya? Wah, kalau dapat sih keren banget guys. Ichigo anniversary ya. Aku pengen karakternya. Soalnya aku demen sama ininya guys ya, modelnya gitu. Nah, itu tadi si Momo belum dapat kan? Warna merah dan dia belum ada medalinya guys. Ah, ini ampas nih. Ya ampas. Oke. Kita coba lagi gacha yang ini ya. Tumbal dulu. Sabar ya. Oke, kita skip aja. Lanjut lagi. Kita gacha ini. Pilan. Ayolah, dapat bintang 5 please. 1, 2, 3. Oke, nice. Ada? Oh my god. Ya, di troll guys. Nah, sudahlah. Apa-apa. Ini ada tiket bintang 45. Aku juga nggak tahu sih guys. Di tiket bintang 4 sampai bintang 5 ini pernah nggak dapat karakter bintang 5? Aku nggak pernah sih. Kebanyakan karakter bintang 4 doang ya guys ya. Ah, sudahlah. Ini guys, ada event quest 23 ini isinya apa ya? Kita lihat dulu ya. Aduh, nggak nampak lagi. Ya udahlah, langsung aja kita buka nih. Karakter bintang 5, event quest 23. Kita lihat ya.
Apakah yang bisa didapatkan dari sini? Wah, Ichigo. Wah, keren juga nih. Ichigonya kayaknya ini keren sih, guys. Ichigo Oren ya. New. Oke. Lumayan. Karakter baru. Langsung kita mulai aja ya. Gacha di sini. Step kedua. Ayo, klub. Please. Jangan banyak-banyak stepnya. Ya, please, please. Nih, aku mohon nih, klub ya. Please. Tiga kupu-kupu. Oh, my God. Oh my God, parah banget, parah banget. Klub sih, aduh. Wah. Aduh, pusing aku langsung, guys. Kenapa ya, klub ini suka nge-troll loh, guys. Wah. Kayaknya sebelum gacha kita harus buka aksesoris dulu nih. Kayaknya ya. Iya, kita buka aksesoris dulu ya, guys ya. Yang aksesoris aku pun udah banyak banget nih. Apanya? Brave Soul tiketnya nih. Ada 29. Kita buka dulu yuk. Ya, mana tahu nih bisa buang sial kan. Skip aja lah. Dapat baru nih. Ini baru. Ya, lumayan lah. Ini gunanya apa sih? Special move effect. Special move effect. Ulti kah? Bisa jadi ya, guys. Kita lihat ya. Animasinya terkadang bisa dapat bintang 5, guys. Oh, enggak. Oke. Lagi, sekali lagi ya. Bintang 5 tuh dia animasinya 4 kali, guys. 1, 2. Susah sih. Untuk dapat bintang 5 susah ya, guys ya. Ya, ada yang baru-baru nih lumayan ya. Apa-apa, nggak apa-apa. Koleksi, guys. Koleksi. Nanti yang bintang 4 tuh rata-rata aku pakai sih. Apanya? Aksesorisnya ya. Oke. Klub, ini aku udah bukain semua aksesoris nih. Ayolah. Gak usah skip, gak usah cancel-cancel guys. Langsung aja. Please club. Please. Give me 3 club. Oke, nice. Gitu dong club. Langsung Lukia ya. Please. Oh my God. Ya ampun, kenapa Gin lagi? Perasaan ini Gin aku udah dapet lah guys. Wah, parah sih club. Club. Wah. Lagi-lagi aku harus habisin op-nya. Wah. Di-troll lagi sama klub. Kenapa nggak langsung Rukia sih? Nah, ini kan aku udah punya. Ya ampun. Aduh, klub lah. Pusing lah lihat klub, guys. Kita coba gacha satu ya, guys ya. Tapi nggak sih. Tanggung-tanggung. Langsung aja lah. Gak usah satu-satu, guys. Soalnya op aku udah sekarat juga tuh. Ayolah, 3 lagi. Please, ini nih, Rukia nih, please. Cewek. Nani? Aduh. Rukia. Yes, dapat Rukia langsung, guys, di step 4. Wow, nice banget, klub. Gitu dong, kan jadi aku nggak mesti spend banyak orbs. Wah, jadi aku bisa farming, link potion yang warna kuning jadi lebih mudah nih. Aduh, klub. Wah. Nah, gitu dong, klub. Jangan ribet-ribet dong. Kemarin Askin kenapa nggak begitu sih, klub? Klubnya kan tahu nih lagi butuh Askin. Nah, dikasih gitu. Wah, kirain aku dapat siapa tadi, guys ya. Tadi suaranya memang Rukia banget sih. Karena aku antara Rukia sama Soifon tadi aku mikirnya, guys, suaranya. Cuman... ya Soifon kan kayaknya nggak ada di banner tuh tadi aku liatin kan, nggak ada di banner. Nah pasti Rukia. Wah, dapet juga ya guys ya. Mantap. Nice. Ini bakalan aku lanjut tapi sedikit aja guys ya, sedikit aja nih. Oke, ini karena di step 5 itu jaminan bakalan aku lanjut. Udah gitu di step 6 sama step 7 itu kan murah guys ya, kalau nggak salah diskon sih. Makanya pengen aku lanjut sedikit ya guys. Nah ini tadi aku bilang ya. Nah di sini kan gak ada Soifon guys, cuman ada si Yoruichi. Tadi itu bukan suara Yoruichi guys. Pilih aku tadi suaranya kayak si Rukia atau si Soifon. Nah makanya aku yakinnya dapat Rukia. Nah ini ya, di step 6 nanti sama step 7 harganya lebih murah guys. Step 8 sih 200 juga sih, diskon juga. Cuman aku mau nge-save sedikit orb lah guys ya. Oke, ini step 5 jaminan dapat ya. Kemudian dapat karakter baru lah. Yuk, please.
Ayo, ini wajib dapat sih guys. Dapat siapakah? Jangan bilang Rukia lagi nih. Oke. Ini Lilinet. Benar kan? Lilinet. Terus ada lagi kah? Sepertinya tidak ya guys ya. Wah. Rukia. Yumi Chika. Anataro. Wah. Dapat Ichigo guys. Nah ini nih, aku pengen juga sih. Karakternya keren soalnya ya. Yang ini dia keren guys Ichigonya. Wah bisa dapat tadi animasinya nggak sempat aku apa. Tiba-tiba keklik langsung ya guys ya. Wah lumayan. Wah dapat lagi guys. Wah dapat Grimjo lagi man. Wow, karakter baru lagi. Nice banget. Wah. Langsung dapat 3, guys. Waduh, gila. Hoki banget ya kali ini. Wah, udah lama sih aku nggak hoki gacha di BBS ya. Wah, ini pasti banyak yang garam nih. Sorry guys, kalau ngegarem ya. Aku nggak ada niat ngegarem sih, guys. Wah, ini dua karakter keren ya. Grimjo tuh karakter villain yang aku suka, guys. Dia keren soalnya. Ya, ini step 6 sama step 7 murah. Mungkin sampai step 7 aja ya. Karena kalau digabung step 6 sama step 7 itu 200 cuman guys. 200 op ya. Jadi worth it sih. Nah, yang satunya ini aku penasaran juga sih guys. Chance-nya lumayan soalnya. Di satu ini kan. Berapa persen ya? Coba aku lihat dulu ya. Sabar guys. Yang satu. Oh ini. 6% guys ya. 6%. Itu lumayan besar sih. Kalau kalian nggak mau terlalu nge-spam orbs di sini, ya kalian bisa ngambil aman aja guys. Ngambil di satu-satu ini sampai 10 kali atau 20 kali aja ya. Consume 500 orb gitu. Dan 20 kali dengan persen 6% itu ya menurut aku lumayan besar sih guys. Tapi ya kalau kalian dapat bintang 5 itu nggak jaminan dapat si Rukia juga kan. Ada beberapa karakter yang ada di situ gitu. Oke. Tapi menurut aku kalau gacha di sini bagus kalian step aja sih guys. Karena ini bannernya murah ya. Di step 1 sama step 6, step 7 sama step 12 itu murah guys. Di diskon. Jadi bagus kalian step gacha multi aja gitu. Kalau saran aku sih. Ada lagi? Wah, dapat 3 lagi guys. Wah. Koyoi wa washito odori yakasu no mo waruku nakaro. Kayaknya Richie. Wih, dapat si Esmeralda guys. Wow, nice banget. Wah, dapat semua ya bannernya. Dia benar-benar mirip Esmeralda sih ini guys. Ya. Cuman Esmeralda itu bajunya itu kayak di bagian bahu ya. Kalau yang ini dipegangnya di tangan guys, apanya? Yang apa? Melambai-lambai. Tapi mirip sih, mirip. Esmeralda kan kulitnya agak coklat-coklat gitu juga guys. Kalau skin yang pertama ya. Kalau kalian main Mobile Legend pasti tahu lah. Wah, bannernya dapat semua ya guys ya. Wah, gila sih. Mantep banget bro. Ada lagi kah? Kayaknya enggak sih. Wah, gila. Nah, dapat Yoruichi juga, guys. Waduh, mantap. Eh, ini bukan banner sih, by the way. Yang banner kan Aizen, ya ampun. Aku baru ingat, guys. Iya, mirip banget sama Esmeralda ini. Cuman kayak aku bilang tadi ya, di tangan ini sebagai senjata. Kalau Esmeralda yang melambai-lambainya di punggung, guys. Karena Esmeralda tuh macam penari-penari gitu kan. Oke. Ya. Kita lanjut lagi. Sekali lagi guys. Last. Sisa 900. Ya oke lah. Masih bisa kita save lah. Lumayan ya guys ya. Last. Bisakah dapat Aizen? Mana tahu guys. Oh enggak. Udah cukup hokinya. Udah cukup hokinya guys ya. Udah. Aizen memang aku enggak begitu ngincer sih. Aku lebih ke Grimjo sama Rukianya guys ya. Akhirnya bisa gacha hoki juga. Main banget sih. Udah. Selesai nih. Wah, ini nge-bug sih ini. Waduh, nge-lag guys. Kita retry ya. Wah, nggak bisa nih. Nggak bisa. Sabar guys ya. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Sorry banget tadi ada sedikit kendala guys ya. Emulatornya apa? Sering-sering DC gitu. Internet aku juga nggak tahu ya. Indihome kenapa sering begitu ya guys ya. Oke. Jadi kita nge-recap sedikit ya. Karakter-karakter yang kita dapetin ya guys ya. Sebentar aja nih. Kalau nggak salah aku cuma dapat 5 sih karakter baru guys. Satu lagi dari yang bintang 5 jaminan tadi ya. Mana tadi tuh?
kita lihat ya guys ya. Di sini ada Ichigo kuning, habis itu Ichigo hijau, Rukia ungu, Yoruichi yang mirip Esmeralda dari Mobile Legend warna merah, terus Grimmjow merah ya guys. Dan yang wajib aku build nanti kayaknya si Rukia ungu ini ya guys ya. Ini untuk sekarang yang wajib aku build dia sih. Tapi kalian bisa ngasih saran juga di komen siapa lagi karakter yang wajib aku build sih guys. Yang maksudnya aku build sampai level 200 gitu. Untuk sekarang sih yang aku build Rukia sama dua ini belum siap nih aku build guys. Yang kalian bisa lihat ya, tim 9 Gisuke sama yang dua ini guys. Ini mau aku build juga sih dua-dua sampai jadi gitu, sampai level 200, dan kalau bisa aku buat max link slot juga. Tapi untuk sekarang Rukia sih lebih aku fokuskan supaya bisa farming link poison yang warna kuning lebih banyak guys untuk Gisuke aku biar cepat merah nih ya. Ya pokoknya lebih kurang begitu guys untuk video Bleach Brave Soul-nya. Aku gacha tadi lumayan hoki ya sampai step 7. Hasilnya memuaskan banget sih guys dibanding aku gacha di Askin kemarin tuh benar-benar ampas guys. Wah parah lah pokoknya. Ya jadi aku mungkin segini aja untuk videonya guys. Aku akhirin, dan untuk kalian yang gacha di banner ini semoga bisa dapat Rukia dengan step nggak begitu tinggi ya guys ya. Aku doain amin. Dan mungkin segini video ya guys. Kalau kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa cek video lainnya. Nanti aku taruh end video ya guys ya. Dan kita akan bertemu lagi di next video. I love you semuanya. Bye-bye.